Ku dengar kuil naga akan menyerang faksi-faksi utama di alam laut Fata Morgana Apakah itu benar dari mana asal mula kuil naga Apakah itu sangat kuat sombong sekali mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri jika kuil naga berani datang faksi utama alam laut Fata Morgana pasti akan melakukan perjalanan satu arah setelah berita itu tersebar banyak sekali para penggarap alam laut Fata Morgana yang merasa bingung dan meremehkan alam merajsi tidak mengenal kuil naga mereka bahkan belum pernah mendengarnya jika itu adalah faksi besar, pasti akan terkenal di domain janji. Namun, mereka belum pernah mendengarnya. Tidak diragukan lagi itu adalah faksi kecil yang bodoh. Karena ini adalah faksi kecil, mengapa para penggarap alam laut Fata Morgana menganggapnya serius? Di Immortal Sea in Kota Tianhai, Molinger dan Suge Yancheng juga mendengar berita tersebut. Ini mengejutkan mereka. Feng Wuchen terlalu sombong, beraninya dia secara terbuka memprovokasi faksi-faksi utama di dunia meraksi. Suge Yancheng berkata dengan marah sambil mengepalkan tinjunya. Wajah Molinger sangat dingin. Ia berkata dengan dingin, sombong dan angkuh. Jangan berpikir bahwa kau bisa menimbulkan masalah di dunia Fata Morgana hanya karena kau membuat namamu terkenal di konferensi alkimia. Molinger dan Zuge Liancheng hanya mengetahui bahwa orang lain memanggil Feng Wuchen Dendi, tetapi mereka tidak mengetahui apa yang diwakili oleh Dendi. Mereka juga tidak mengetahui apa yang terjadi setelah konferensi alkimia. Namun, semua ahli yang mengetahui apa yang terjadi setelah konferensi alkimia menyatakan dukungan mereka kepada Feng Wuchen setelah mendengar berita tersebut terutama para alkemis, termasuk Tian Xianzi, meskipun mereka berasal dari alam laut Meraj, mereka semua menyatakan dukungannya terhadap Feng Wuchen. Pada saat ini, Tian Xianzi dan banyak alkemis kuat sudah bersiap menyambut Feng Wuchen. Di alun-alun Kuil Naga, semua orang dari Kuil Naga telah bersiap sepenuhnya. Ayo pergi. Di atas Kuil Naga, Feng Wuchen meraung. Desir, 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 semua orang dari Kuil Naga membubung ke langit. Dengan Feng Wuchen memimpin, ratusan orang terbang menuju alam laut Meraj dengan cara yang mengesankan. Pada saat yang sama, Komandan Pavilion Peri telah memimpin 10 ahli alam surga ke sekte Seinsun. Pertempuran besar akan segera terjadi. Berbagai faksi yang menyerang kuil dewa naga saat itu tahu betul mengapa Feng Wuchen menyerang berbagai faksi di alam laut Meraj. Itu karena kuil dewa naga ingin membalas dendam. Jika mereka tidak mengetahui hubungan antara kuil dewa naga dan Sang Junlan, berbagai faksi utama di alam laut Meraj akan sangat ingin Feng Wuchen menyerang. Tapi sekarang mereka tahu bahwa kuil Dewa Naga berhubungan erat dengan Zhang Junlan, yang bisa mereka lakukan hanyalah panik. Klan Zhang adalah salah satu raksasa dari domain tanpa batas. Selain pavilion artefak abadi, tidak ada yang berani menantang prestis seklansang. Zhang. Gelombang aura agung dan niat membunuh berdarah besi menyebar dari penduduk kuil Dewa Naga. Kemanapun mereka lewat, banyak petani gemetar ketakutan. Mereka di sini. Orang-orang dari kuil Dewa Naga ada di sini. Niat membunuh yang mengerikan. Inilah niat membunuh berdarah besi dari seorang prajurit. Setidaknya ada 500 dari mereka. Lebih dari selusin kultivator tahap manusia langit dan sisanya berada di atas tahap asal langit tingkat ke-7. Kebanyakan dari mereka berada di tahap asal langit tingkat ke-9. Ketika orang-orang dari kuil Dewa Naga melangkah ke alam Laut Fata Morgana, banyak penggarap berseru. Mereka mungkin tidak takut pada para penggarap panggung manusia langit, namun hal itu tidak cukup mengejutkan mereka karena semua faksi utama di dunia Fata Morgana memiliki para penggarap panggung manusia langit dan bahkan para penggarap alam surga. Tapi 500 pembangkit tenaga listrik di atas alam surgawi tingkat ke-7 membuat mereka sangat terkejut. Bahkan faksi-faksi besar di dunia Fata Morgana tidak berani mengatakan bahwa mereka memiliki 500 kultivator tahap manusia langit yang berada di atas tahap asal langit tingkat ke-7. Setelah beberapa saat, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menerobos ke tahap manusia langit. Terlebih lagi, saudara-saudara kuil Dewa Naga semuanya kuat. Mereka tidak hanya mengembangkan tubuh tertinggi, tetapi mereka juga mengembangkan latihan yang kuat dan teknik seni bela diri. Musuh dengan level yang sama bukanlah tandingan mereka. Potensi Kuil Dewa Naga begitu besar hingga cukup membuat orang ketakutan. Hanya masalah waktu sebelum orang-orang di Kuil Dewa Naga berhasil menembus panggung manusia langit. Begitu mereka berhasil menerobos, mereka akan mampu masuk ke salah satu faksi utama di Domain Wuji. Terlebih lagi, dengan Hankun, alkemis kelas 6 terkuat di Domain Wuji, itu sudah cukup membuat faksi utama ketakutan. Setelah melangkah ke alam laut Meraj, yang paling dekat dengan mereka adalah istana Xiao Yao. Ye Tianwei sudah menunggu di dekat Istana Xiaoyao. Para petinggi Istana Xiaoyao telah dibunuh oleh para penggarap Paviliun Artefak Abadi pada hari ulang tahun Lin Moyang. Selain itu, ketika mereka menyerang Kuil Dewa Naga, banyak kultivator panggung manusia langit yang terbunuh. Istana Xiaoyao saat ini hanya berada di tingkat ketujuh dari tahap manusia langit. Itu bukan lagi faksi besar. Di dalam Istana Xiaoyao, semua orang panik. Istana Xiaoyao kini hanya memiliki lima penggarap panggung manusia langit. Bahkan jika mereka memiliki ribuan murid, itu tidak ada gunanya. Tuan Istana, mereka ada di sini. Di puncak gunung dekat Istana Xiao Yao, Ye Tianwei tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke langit yang jauh. Aura agung dan aura pembunuh menyebar. Mereka adalah para penggarap kuil Dewa Naga. Dengan Feng Wuchen sebagai pemimpinnya, lebih dari 500 orang dari kuil Dewa Naga terbang dengan kecepatan luar biasa. Mereka di sini. Mereka di sini. Kuil Dewa Naga ada di sini. Aura pembunuh yang mengerikan. Lebih dari selusin kultivator tahap manusia langit. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Merasakan aura pembunuh yang mengerikan dan aura keagungan, penduduk istana Xiao Yao menjadi semakin panik. Para murid yang pemalu telah melarikan diri secara diam-diam. Wus! Setelah beberapa saat, Feng Wuchen dan lebih dari 500 tentara dari kuil Dewa Naga muncul di atas istana Xiao Yao. Aura agung langsung menyelimuti seluruh istana Xiao Yao. Tuan Istana, Ye Tianwei melintas. Feng Wuchen, jangan melangkah terlalu jauh. Pemimpin kultivator tahap manusia langit tingkat ketujuh meraung ketakutan dan panik. Istana Xiaoyao menyerang Kuil Dewa Nagaku terlebih dahulu. Hari ini, Kuil Dewa Naga ada di sini untuk melakukan perang salib. Membunuh mereka semua, Feng Wuchen berkata dengan dingin, tanpa emosi manusia. Membunuh. Dengeng dengungan. Huan Yang dan Luan Shen keduanya meraung pada saat bersamaan. Aura pembunuh Kuil Dewa Naga meledak. Para prajurit Kuil Dewa Naga mengaktifkan asal sejati mereka. Kekuatan tirani mengguncang seluruh Istana Xiaoyao. Ye Tianwei, Ye Tianxing, dan Bei Yan semuanya menyerang. Tujuan mereka adalah membunuh para penggarap panggung manusia langit di istana Xiaoyao. "Bajingan, bertarunglah dengan mereka!" pria yang memimpin itu meraung. "Terlalu percaya diri, kakak beradik. Bunuh sepuasnya. Jangan biarkan satu pun hidup." Huan yang meraung dengan agresif. Desir, desir, desir. Desir, desir, desir. Mereka semua menggunakan teleportasi. Para prajurit kuil Dewa Naga memulai pembantaian gila-gilaan. Ratusan angka muncul satu demi satu. Aneh dan ajaib. Kemanapun mereka lewat, lebih dari 500 orang istana Xiao Yao dibantai dalam sekejap mata. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 500 orang tewas. Seberapa mengerikankah kecepatan kematian? Ini, bagaimana ini mungkin, kultivator tahap manusia langit tingkat ketujuh sangat ketakutan. Dia tidak bisa tidak mengingat pemandangan mengerikan di kuil Dewa Naga. Murid istana Xiao Yao semuanya tercengang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Mata mereka dipenuhi keputusasaan. Desir-desir-desir. Desir-desir-desir. Para prajurit kuil Dewa Naga melintas lagi. Lebih dari 500 murid meninggal tanpa peringatan apapun. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Para prajurit kuil Dewa Naga membantai dengan gila-gilaan. Mereka berdarah dingin dan kejam. Dalam waktu kurang dari satu menit, ribuan murid istana Xiao Yao meninggal. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat ada di mana-mana. Kultivator panggung manusia langit tingkat ketujuh biasa saja. Wajah Ye Tianwei penuh dengan penghinaan. Itu hanya sehelai daun, tapi langsung menembus jantung kultivator tahap manusia langit tingkat ketujuh. Yang terakhir meninggal di tempat. 592. Itu, ini terlalu menakutkan. Kuil Senlong terlalu kuat, ribuan orang tewas dalam sekejap mata. Apakah mereka masih manusia? Itu terlalu kejam. Para penonton yang bergegas untuk menonton semuanya ketakutan dengan pemandangan kejam di depan mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka baru saja tiba dan istana Xiao Yao telah dihancurkan. Kecepatan kehancuran istana Xiaoyao melampaui imajinasi mereka. Kengerian kuil Senlong terpatri dalam di hati mereka. Mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup mereka. Selama tidak ada elit alam surga, kuil Senlong adalah penguasanya. Ketika kuil Senlong bergegas menuju target berikutnya, berita kehancuran istana Xiaoyao mulai menyebar. Jalur pembantaian di kuil Senlong telah dimulai. Feng Wuchen ingin menaklukkan domain Wuji, dan alam laut Fata Morgana jelas berfungsi sebagai pencegahnya. Feng Wuchen ingin menggunakan cara berdarah dingin dan kejam untuk mengintimidasi kekuatan yang lebih besar di domain Wuji dan memberitahu mereka kengerian Kuil Senlong. Setengah jam kemudian, para prajurit Kuil Senlong tiba di Sekte Hantu. Hanya dalam dua menit, Sekte Pantom dihancurkan. Semua murid meninggal secara tragis. Darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang kental membuat mual. Aula Luantian, Sekte Bulan Angin, Sekte Pedang Langit, Lembah Seribu Awan, dan kekuatan besar lainnya dihancurkan satu demi satu oleh Kuil Senlong. Semua orang meninggal secara tragis. Satu demi satu kekuatan besar dihancurkan. Setelah berita ini menyebar, reputasi Kuil Senlong mengguncang alam laut Fata Morgana. Sekte Pedang Langit, Lembah Seribu Awan, dan kekuatan besar lainnya telah dihancurkan. Seberapa kuat Kuil Senlong, itu terlalu kejam. Tidak ada seorang pun yang hidup. Target Kuil Senlong selanjutnya adalah Sekte Seni Bela Diri Langit. Saya ingin tahu apakah Sekte Seni Bela Diri Langit dapat menghentikan Kuil Senlong. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam laut Meraj berada dalam kepanikan. Mereka tidak pernah tahu bahwa kekuatan kuil Senlong begitu menakutkan. Pasukan utama di dunia Meraj si dihancurkan satu demi satu. Kekuatan besar yang hancur ini telah menyerang kuil Senlong. Para pemimpin dan eselon atas mereka semuanya dibunuh oleh elit pavilion artefak abadi. Mereka tidak berdaya menahan serangan ganas kuil Senlong. Setelah menghancurkan banyak kekuatan besar, para prajurit kuil Senlong berlumuran darah musuh. Masing-masing dari mereka seperti dewa kematian. Sungguh menakutkan melihat mereka. Musuh harus dibunuh dan dicabut. Kuil Senlong kejam dan berdarah dingin. Sekolah bela diri surgawi adalah kekuatan utama yang akan dihancurkan oleh kuil naga. Sekolah bela diri surgawi memiliki prajurit di alam surga, jadi sekolah ini jauh lebih kuat daripada negara adidaya yang telah dihancurkan. Sekolah bela diri surgawi sangat kuat. Ia memiliki ribuan murid, lebih dari selusin prajurit di alam surgawi, dan satu prajurit di alam surga tingkat kedua. Meskipun tuan dan tetua telah terbunuh, mereka masih kuat. Dipimpin oleh Feng Wuchen, penduduk Kuil Naga sudah berada di langit di atas istana sekte bela diri langit. Mereka agresif dan suka membunuh. Aura agung mereka menutupi seluruh Sky martial sect. Dalam perjalanannya, sekte seni bela diri surgawi adalah yang kedelapan, kata Feng Wuchen tanpa emosi. Suaranya sangat dingin. Kuil Dewa Naga telah memusnahkan tujuh kekuatan besar di sepanjang perjalanannya. Siapapun yang mendengar pembantaian yang begitu mengerikan pasti gemetar. Feng Wuchen, menurutku, kamu di sini untuk mati. Pemimpin kelompok itu adalah penatua diakon sekolah Bela Diri Surgawi. Dia tidak menghadiri perayaan ulang tahun Lin Moyang karena dia sedang mengasingkan diri. Itu sebabnya dia selamat. Mendengar ini, Feng Wuchen mencibir dan berkata, "Itu belum tentu benar. Karena Kuil Dewa Naga ada di sini, mereka bisa menghancurkanmu. Kamu membual tanpa malu-malu." Seorang prajurit di alam surgawi tingkat ke-8 berkata dengan nada menghina, "Sebentar lagi kamu akan tahu apakah aku membual tanpa malu-malu atau tidak." Yi Tianxing mencibir dengan mengejek Para prajurit kuil Dewa Naga juga mencibir dengan ganas. Mereka semua tampak yakin bisa mengalahkan sekolah bela diri langit. Tuan Muda Sang, Pak Tua, saya tidak peduli hubungan apa yang Anda miliki dengan Feng Wuchen. Sekolah bela diri langit tidak pernah ingin menjadi musuh para Sang. Jika Anda ingin ikut campur, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Penatua Diakon memandang Sang Junlan dan berteriak dengan dingin. Di depan musuh, Penatua Diakon tidak peduli. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, bahkan jika Zhang Junlan adalah tuan muda keluarga Zhang, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. "Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan." Zhang Junlan menjawab dengan dingin. Wajah penatua diakon muram dan mematikan. Dia membuka mulutnya dan meraung, "Hancurkan Kuil Dewa Naga, balas dendam pada tuan dan sesepuh." "Membunuh." Orang-orang dari sekolah langit bela diri meraung dengan momentum yang megah. "Bunuh tanpa ampun." Feng Ucen berkata dengan sengit. Dengan genggaman tangannya, Kuil Dewa Naga muncul begitu saja. Membunuh. Saudara-saudara dari kuil Dewa Naga meraung dengan penuh semangat. Aura pembunuh mereka membubung ke langit. Feng Wuchen, berikan aku hidupmu. Penatua diakon melonjak ke langit dan meraung dengan keras. Kekuatan mengerikan dari alam surga LV kedua pecah, dan energi mengerikan menyapu dengan liar. Kamu tidak bisa membunuhku. Feng Wuchen berkata dengan dingin tanpa rasa takut. Wah. Saat Feng Wuchen menyelesaikan kata-katanya, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Kecepatannya sangat mengerikan, seolah-olah bergerak dalam sekejap. Nafas yang sangat mengerikan keluar dari orang ini. Untuk sesaat, orang-orang dari sekolah bela diri langit yang belum bertarung menjadi ketakutan karena nafas yang mengerikan ini. Bayangan hitam mencegat diakon penatua. Penatua diakon sangat ketakutan dengan kemunculan bayangan itu secara tiba-tiba sehingga dia buru-buru berhenti. Wajah lamanya penuh ketakutan. Ada seorang master yang bersembunyi di kegelapan dan penatua diakon tidak menyadarinya sama sekali. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan orang ini. LV ke-8 dari alam surga. Penatua Diakon sangat ketakutan. Ketika dia melihat wajah orang itu dengan jelas, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir berlutut. Kepala Domain, Paviliun Artefak Abadi. Kepala Domain, Penatua Diakon memandang pria itu dengan ketakutan yang luar biasa. Saat ini, dia putus asa. Orang yang datang adalah Kepala Domain Paviliun Artefak Abadi, Master Mengerikan dari Alam Surga LV ke-8. Beraninya kamu, Kepala Domain berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Penatua diakon akhirnya mengerti bahwa kuil Dewa Naga berani menyerang Alam Laut Fatamorgana karena mereka mendapat dukungan dari kepala domain Pavilion Artefak Abadi. Kepala domain, mohon ampun, penatua diakon yang ketakutan dan putus asa gemetar dan memohon belas kasihan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tidak bisa berbicara selama sisa hidupnya. Ledakan. Kepala domain menyerang tanpa ragu-ragu. Dia membanting telapak tangannya ke kepala diakon penatua. Itu terlihat seperti telapak tangan biasa, tapi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Itu mengguncang Penatua Diakon menjadi awan kabut darah dan mengubahnya menjadi abu. Penatua Diakon, ribuan murid gerbang bela diri surgawi ketakutan. Pertahanan psikologis mereka telah runtuh sepenuhnya. Bunuh tanpa ampun. Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin. Dia menuki ke bawah dengan pedang Dewa Naga di tangannya. Membunuh. Para prajurit kuil Dewa Naga meraung marah lagi. Feng Wuchen mengambil tindakan secara pribadi. Dia mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia dan menyihir armor kilin. Cek, cek, cih. Dengan transmisi instan, sosok Feng Wuchen berubah menjadi seberkas cahaya darah. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh master alam surga gerbang bela diri surgawi digorok lehernya. Mereka membunuh musuhnya dalam sekejap. Kemanapun tentara kuil Dewa Naga lewat, para murid gerbang bela diri surgawi berjatuhan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tanpa penguasa alam surga, para murid gerbang bela diri surgawi yang sudah putus asa tidak berdaya melawan kuil Dewa Naga yang seperti binatang. 593. Penempaan tingkat 6, Alam surgawi tingkat 6. Kekuatan Dendi sungguh menakutkan. Dendi kejam. Siapapun yang melawannya pasti akan mati. Jauh di langit, pemimpin besar pavilion artefak abadi memandang Feng Wuchen dan sangat terkejut. Ketika Feng Wuchen pergi ke pavilion artefak abadi, Feng Wuchen hanya berada di alam asal surgawi. Sekarang, dia telah naik ke alam surgawi tingkat 6. Kecepatan kultivasi yang mengerikan itu mengejutkan pemimpin besar. Kekuatan Dendi sangat menakutkan. Saya khawatir itu adalah kekuatan kuno yang legendaris, atau bahkan kekuatan kuno. Alam dendi, kekuatan magis dari satu pikiran dan kemampuan untuk menempa artefak abadi tingkat tinggi. Jenius yang menakutkan seperti itu benar-benar tak tertandingi di benua ini. Bahkan, tuan muda keluarga Yin yang tidak dapat dibandingkan dengan dendi. Dengan bakat dendi, dalam beberapa tahun dia pasti akan melampaui tuan muda keluarga Yin yang keputusan master pavilion tampaknya benar. Dendi memiliki kemampuan yang sangat menakutkan di usia yang begitu muda. Pasti ada ahli yang tiada taraf di belakangnya. Saya khawatir itu adalah ahli alam dewa sejati yang legendaris. Pemimpin besar bergumam pada dirinya sendiri. Selain rasa hormat terhadap Feng Wuchen, kini ada sedikit rasa takut. Pemimpin besar telah melihat terlalu banyak orang jenius, tetapi dia belum pernah melihat seorang jenius yang menakutkan seperti Feng Wuchen. Feng Wuchen adalah yang pertama. Setelah menghancurkan sekte bela diri surgawi, Feng Wuchen mengibaskan darah di pedang Dewa Naga dengan senyuman di wajahnya. Saudaraku, pekerjaan bagus membunuh. Mereka adalah musuh, mereka harus mati. Huan Yang, Luan Shen, dan tentara lainnya meraung satu demi satu. Aura pembunuh berdarah besi mereka menyebar dengan gila-gilaan. Berikutnya, Feng Wuchen mencibir dengan keras. Penghancuran Sekte Bela Diri Surgawi sudah menjadi kekuatan kedelapan yang dihancurkan oleh Kuil Naga. Para penonton sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka semua membeku di tempatnya seolah-olah membatu. Bahkan setelah penduduk Kuil Naga pergi, mereka masih belum pulih. Feng Wuchen tidak pergi ke Sekte Matahari Suci karena dia ingin tinggal sampai akhir. Dia ingin membersihkan semua kentang goreng sebelum berurusan dengan Sekte Matahari Suci. Sekte bela diri surgawi telah dihancurkan. Sekte bela diri surgawi telah dihancurkan. Kuil Dewa Naga terlalu menakutkan. Tak seorang pun dari sekte bela diri surgawi yang selamat. Semua orang terbunuh, termasuk sekte bela diri surgawi ini adalah kekuatan kedelapan yang telah dibantai. Berapa banyak lagi kekuatan yang ingin dihancurkan kuil naga? Saat berita tentang pembantaian sekte bela diri surgawi menyebar, hal itu mengguncang faksi dan klan keluarga di alam laut. Meraj, para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berada dalam keadaan panik. Berdasarkan kecepatan pembantaian yang terjadi, berbagai faksi di dunia merajsi mungkin akan musnah. Siapa yang bisa menghentikan Kuil Dewa Naga yang begitu menakutkan? Kuil Dewa Naga membantai semua kekuatan besar dengan momentum yang tak terbendung. Itu hanyalah membunuh para dewa dan Buddha. Tidak ada seorang pun yang cocok untuk mereka. Keberadaan Kuil Dewa Naga seperti Istana Raja Neraka, dan Feng Wuchen adalah Raja Neraka yang bertanggung jawab atas hidup dan mati. Jika dia menyuruhmu mati, kamu harus mati. Ini jelas merupakan kejadian paling tragis dalam sejarah dunia Merajsi. Ketika kekuatan besar yang menyerang Kuil Dewa Naga mengetahui bahwa sekte bela diri surgawi juga telah dibantai, mereka benar-benar putus asa. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang telah meninggalkan faksi mereka. Jika mereka tidak melarikan diri, hanya kematian yang menanti mereka. Sekarang, Kuil Dewa Naga telah menjadi sebuah eksistensi yang menimbulkan ketakutan di hati semua orang di alam laut Fata Morgana. Setelah itu, Aula Angin Ungu, Pavilion cloud, dan sekte Suandau dibantai satu demi satu. Tidak ada yang bisa lepas dari cengkeraman kematian. Sepanjang perjalanan, para prajurit kuil Dewa Naga dibantai tanpa ada korban jiwa. Mereka adalah inkarnasi dari dewa perang, dewa perang yang tak terkalahkan. Para prajurit kuil Dewa Naga berlumuran darah musuh mereka. Setiap langkah yang mereka ambil meninggalkan jejak kaki berwarna darah. Mereka berlumuran darah seluruhnya, darah masih menetes dari tubuh mereka. Itu sangat menakutkan. 11. Kuil Dewa Naga membantai 11 kekuatan besar. Berikutnya, Feng Wuchen memegang pedang Dewa Naga di tangannya. Auranya sangat mengerikan dan agung. Master, hanya Sekte Sengyang yang tersisa di antara kekuatan besar yang menyerang kita. Kekuatan lainnya telah dihancurkan, kata Ye Tianwei. Hanya Sekte Sengyang. Bibir Feng Wuchen menyeringai. Saudaraku, ayo pergi ke Sekte Sengyang. Sekte Sengyang adalah kekuatan paling kuat di alam laut Fata Morgana. Kekuatannya sangat kejam. Tapi kuil Dewa Naga tidak takut sama sekali. Wus. Dipimpin oleh Feng Wuchen, ratusan tentara dari Kuil Dewa Naga terbang menuju Sekte Sengyang. Aura mengerikan dan niat membunuh berdarah besi mereka menggetarkan jiwa. Sekte Sengyang adalah pertempuran terakhir untuk Kuil Dewa Naga. Kuil Dewa Naga telah menghancurkan tiga kekuatan besar lainnya. Mengerikan. Kuil Dewa Naga akan menuju ke Sekte Sengyang. Ya Tuhan, apakah Kuil Dewa Naga masih ingin menghancurkan kekuatan terkuat di Alam Laut Meraj? Kuil Dewa Naga tidak memiliki pejuang Alam Surga. Beraninya mereka pergi ke Sekte Sengyang? Apakah mereka yakin dapat menghancurkan Sekte Sengyang? Mengetahui bahwa Kuil Dewa Naga akan menuju ke Sekte Sengyang, banyak pembudidaya di alam laut Meraj bahkan lebih ketakutan. Kuil Dewa Naga telah sangat mengejutkan mereka sehingga mereka merasa Sekte Sengyang tidak dapat menghentikan Kuil Dewa Naga. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia Merajsi. Semua petani yang menerima berita itu ketakutan. Di Menara Laut Abadi, molinger dan Suge Lian Cheng juga tercengang. Sebelas, sebelas pasukan dibantai. Mulut molinger terbuka lebar. Wajah cantiknya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Petik 2. Sekte seni bela diri surgawi juga dibantai. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Suge Lian Cheng tercengang. Dia tergagap dan seluruh tubuhnya gemetar. Itu benar. Kuil Dewa Naga sekarang sedang menuju Sekte Seng Yang. Kekuatan Kuil Dewa Naga terlalu menakutkan. Aku bahkan tidak tahu apakah Sekte Seng Yang dapat menghentikan Kuil Dewa Naga. Mendengar ini, Mo Linger tiba-tiba terbangun dan buru-buru berkata, Saudara Suge, ayo pergi ke Sekte Sengyang. Yang. Pada saat ini, banyak pembudidaya kuat sudah bergegas ke Sekte Sengyang. Mereka ingin melihat hasil akhirnya. Kemanapun kuil Dewa Naga lewat, orang-orang di alam Laut Fata Morgana merasa ketakutan. Seolah-olah mereka melihat hantu. Berita tentang sebelas kekuatan besar alam Laut Fata Morgana yang dibantai oleh kuil Dewa Naga juga telah menyebar ke Sekte Sengyang. Di Sekte Sengyang, para tetua dan eselon atas penuh dengan kepanikan dan kekhawatiran. Hanya wajah pemimpin Sekte yang muram. Wajah Duan Moling penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia mengetahui kekuatan kuil Dewa Naga dengan sangat baik. Mustahil bagi mereka untuk membantai begitu banyak pasukan besar di dunia meraksi. Selain itu, Sekte Seni Bela Diri Surgawi memiliki Master Alam Surga. Tidak peduli seberapa kuat kuil Dewa Naga, mereka tidak memiliki Master Alam Surga. Bagaimana mereka bisa menghancurkan Sekte Seni Bela Diri Surgawi? Namun, berita itu sudah menyebar di dunia meraksi. Duan Moling harus mempercayainya. Aula utama Sekte Seng yang sangat sunyi. Suasananya sangat aneh. Tidak ada yang berani berbicara. Dipimpin oleh Feng Wuchen, ratusan tentara dari kuil Dewa Naga mendekati Sekte Sengyang. Mereka di sini, di aula utama, pemimpin Sekte mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sudah merasakan aura pembunuh dan momentum yang mengejutkan. Momentum mengerikan dan aura pembunuh yang mengerikan dari para prajurit kuil Dewa Naga berguling seperti longsoran salju, dengan cepat menyelimuti Sekte Sengyang. Di Sekte Sengyang, banyak kultivator dan murid yang kuat gemetar ketakutan. Sepasang mata menyapu langit. 594. Duan Moling. Keluarlah dan terima kematianmu. Raungan penuh keagungan bergema di seluruh sekte matahari suci. Feng Wuchen berani memanggil master sekte muda dari sekte matahari suci untuk keluar dan menerima kematiannya. Arogan, sangat arogan. Raungan itu dipenuhi dengan pencegahan, membuat takut para murid sekte matahari suci hingga wajah mereka menjadi pucat, memperlihatkan ekspresi ngeri. Kuil Dewa Naga telah memusnahkan sebelas faksi besar dalam pertumpahan darah. Cara brutal seperti itu bahkan membuat faksi terkuat di alam laut meraj tercengang. Puluhan ribu murid sekte Matahari Suci berkumpul di alun-alun besar. Master sekte, tetua, dan banyak eselon atas sudah keluar dari aula. Mata semua orang menatap ke langit. Semua orang di sekte Matahari Suci tampak serius, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Wus. Jauh di langit, pemandangan yang menakutkan semua orang di sekte Matahari Suci muncul. Ratusan orang dari Kuil Naga menggunakan teknik gerakan yang sangat misterius dan aneh. Dalam sekejap, mereka muncul di atas sekte Matahari Suci dalam sekejap. Sedetik yang lalu, mereka masih berada tinggi di langit. Semua orang di sekte Matahari Suci melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berkedip di langit. Detik berikutnya, orang-orang dari Kuil Naga muncul di atas sekte Matahari Suci. Teknik gerakan yang misterius saat mereka menghilang, aura mereka juga menghilang, seolah-olah mereka tidak berada di ruang yang sama, dan masing-masing dari mereka telah mengolahnya. Master sekte sangat terkejut. Teknik gerakan macam apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Aura pembunuh berdarah. Apakah mereka tentara dan mereka memiliki teknik gerakan yang sangat kuat. Mereka, mereka dari Kuil Naga. Para tetua dan eselon atas dari Sekte Matahari Suci juga terkejut. Mereka semua dikejutkan dengan teknik pergerakan prajurit Kuil Naga. Ini adalah teknik gerakan yang digunakan Feng Wuchen saat itu. Semua orang di Kuil Naga mengetahuinya. Duan Moling mengerutkan kening, wajahnya sangat muram. Di atas istana, aura pembunuh tentara Kuil Naga menutupi seluruh Sekte Matahari Suci. Itu penuh dengan aura pembunuh yang haus darah yang membuat takut semua orang. Namun, yang lebih menakutkan orang-orang dari sekte Matahari Suci adalah orang-orang dari Kuil Naga berlumuran darah seperti iblis darah. Pertarungan itu saja sudah cukup untuk menakuti musuh hingga kehabisan akal. Melihat kemunculan orang-orang dari Kuil Naga, para murid sekte Matahari Suci tidak bisa menahan gemetar. Berbunyi, berbunyi. Dengan kemunculan orang-orang dari Kuil Naga, suara tetesan air terdengar di alun-alun. Itu bukan hujan, tapi darah. Tetesan darah menetes ke tanah alun-alun dan ke murid klan Matahari Suci, membangunkan mereka. Darah segar menetes dari tubuh para prajurit kuil Dewa Naga. Mereka seperti manusia berdarah, dan terlebih lagi, mereka seperti dewa perang yang berlumuran darah. Seolah-olah hujan darah turun dari langit. Pemandangan itu begitu aneh hingga membuat hati seseorang bergetar. Muda, Tuan Muda Zhang. Tuan Muda, perajin jenius nomor satu di benua ini. Tuan Muda, Tuan Muda Zhang masih berdiri di belakang orang itu. Kami, Tuhan, Tuan. Ketika murid klan Seng Yang melihat Zhang Junlan, ekspresi mereka berubah drastis. Ketakutan merayapi wajah mereka dan banyak dari mereka bahkan tidak dapat berdiri dengan benar. Pemimpin klan Duan Zong dan para tetua tampak sangat kesal. Keberadaan klan Zhang bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh klan Matahari Suci. Tuan, kuil naga tidak memiliki siapapun di alam surga. Yang terkuat hanya di alam surgawi tingkat delapan. Orang ini adalah Ye Tianwei, murid jenius dari Sekte Senwu di wilayah barat. Kuil naga bisa melakukan pembantaian Sekte Tianwu karena klan Zhang atau bantuan Sekte Senwu, atau Hankun. Seorang tetua mengerutkan kening. Saya khawatir kuil naga tidak akan membiarkan ini berlalu, kata sesepuh lainnya dengan sungguh-sungguh. Duan Zong tidak berbicara, tetapi rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Feng Chen mengambil langkah dalam kehampaan dan menatap dingin ke semua orang dari sekte matahari suci. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Duan Moling. Sudut mulut Feng Chen melengkung menjadi senyuman sinis. Ia mencibir dan berkata, Duan Moming, kita bertemu lagi. Sudah dua bulan sejak terakhir kali kita bertemu, namun tingkat pengolahanmu sepertinya belum membaik. Dua bulan yang lalu, kau memimpin para ahli dari berbagai faksi besar di Laut Merah, Trialem, untuk menyerang Kuil Dewa Nagaku. Jika aku tidak sibuk, kamu tidak akan kembali hidup-hidup. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, kekuatan yang menyerang Kuil Naga semuanya telah dibantai oleh Kuil Naga. Hanya sekte Matahari Suci yang tersisa. Saya berkata bahwa saya secara pribadi akan datang ke sekte Matahari Suci untuk mengambil nyawa Anda. Mendengar ini, Duan Moling mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Feng Wuchen, jangan terlalu sombong." Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Mo diam, Duan Song berteriak dengan marah dan menatap tajam ke arah Duan Mo Duan Mo masih berani menyinggung Feng Chen saat ini. Tidakkah dia melihat bahwa klan Sang dan sekte Senwu berada di pihak Feng Chen? Sekte Matahari Suci dapat menyinggung sekte Senwu, tetapi mereka tidak mampu menyinggung klan Sang. Belum lagi sekte Senwu dan klan Sang, identitas Feng Chen dan Dendi saja sudah cukup membuat sekte Matahari Suci sangat waspada. Duan Song adalah yang terkuat di alam Rajsi. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam konferensi alkimia, dia setidaknya mengetahui beberapa hal tentang Dendi. Dendi, aku tidak tahu kalau anakku memimpin orang untuk menyerang kuil naga. Setelah itu, anakku kembali dengan luka-luka. Aku baru mengetahuinya setelah aku menginterogasinya. Aku berharap Dendi memaafkanku. Duan Zong membungkuk hormat. Kamu tidak tahu. Feng Wuchen mencibir dan merentangkan tangannya. Itu mudah. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, aku hanya akan membunuh Duan Moling karena ketidaktahuanmu. Kedua, Aku akan membunuh Duan Moling dan Sekte Matahari Suci akan melawan. Feng Wuchen memberi Duan Moling dua pilihan, dan Duan Moling harus mati. Duan Zong terdiam. Pilihan yang dia inginkan adalah menyelamatkan nyawa Duan Moling. Sayangnya, Feng Wuchen tidak memberinya pilihan ini. Feng Wuchen harus membunuh Duan Moling. Dendi, bagaimana caranya aku bisa menyelamatkan nyawa anakku? Duan Zong bertanya, masih tidak mau menyerah. Saya harus membunuh Duan Moling. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Feng Wujian berkata dengan tegas, "Seolah-olah dia telah mengendalikan Duan Moling." Feng Wujian, "Anda mungkin tidak dapat membunuh saya. Datanglah padaku jika kamu bisa. Saya sudah mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan sekte Matahari Suci." Duan Moling mengertakkan gigi dan hampir meledak. Wajahnya ganas dan mematikan. "Ayahmu yang akan memilih jalannya. Kamu tidak punya hak." Feng Wujian berkata dengan dingin, "Berdengung." Duan Moling tidak tahan lagi dan tiba-tiba meraung. Energi mengerikan dari alam surgawi tingkat delapan menyapu dengan liar, dan istana yang besar dan megah itu bergetar hebat. Feng Wu Chen, aku akan membunuhmu. Duan Moling meraung ke langit, dan aura pembunuh yang mengerikan melonjak dengan liar. Desir, desir, desir. Saat pertempuran akan segera dimulai, suara sesuatu yang menembus udara datang dari seluruh sekte matahari suci. Banyak ahli dari alam merajsi datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Di antara mereka adalah kepala keluarga suge Kepala keluarga Jiang, kepala keluarga Ge, dan pakar lainnya dari kekuatan besar. Selain itu, ada lebih dari selusin alkemis kuat dari dunia Merajsi, termasuk Tian Xianzi. Mo Linger dan Suge Liancheng juga bergegas mendekat. "Salam, Dendi." Tian Xianzi memimpin selusin alkemis kuat dan membungkuk hormat. "595." Murid, "Apakah aku salah dengar? Senior Tian Xianzi dan yang lainnya menyebut diri mereka murid?" "Mungkinkah? Mungkinkah senior Tian Xianzi dan yang lainnya adalah murid Dendi?" Orang-orang dari sekte Matahari Suci dan para pembudidaya yang menonton dari segala arah menjadi gempar. Mereka semua kaget dan tercengang. Di antara selusin alkemis, selain Tian Xianzi, ada tiga alkemis kelas 7. Sisanya adalah alkemis kelas 6 dan kelas 5. Mereka adalah pilar dunia alkimia di alam Merajsi. Sebagai alkemis paling kuat di domain Wuji, status Tian Xianzi sangat luar biasa. Dia berada di level yang sama dengan tetua agung keluarga Sang dan Paviliun Artefak Abadi. Namun, Tian Xianzi dan pilar dunia alkimia alam laut meraj, yang memiliki status luar biasa, menyebut diri mereka murid di depan Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Mata Zuge Liancheng hampir keluar. Mo Ling Er juga tercengang saat itu juga, jantungnya melonjak dengan ombak besar. Meskipun Mo Ling'er telah naik ke keluarga Zuge dan memiliki status yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain, keluarga Zuge jauh lebih rendah daripada Tian Xianzi. Status Tian Xianzi berada di luar jangkauan keluarga Zuge, apalagi Mo Ling'er. Sekarang dia tahu bahwa status Feng Wuchen berada di atas status Tian Xianzi, bagaimana Mo Linger bisa menerimanya. Pada saat ini, Mo Linger tidak diragukan lagi telah jatuh ke dalam jurang tak berujung lagi. Status Tian Xianzi adalah ketinggian yang tidak akan pernah bisa dia capai seumur hidupnya, apalagi melampaui Feng Wuchen. Tidak ada yang tahu apakah Mo Linger menyesalinya saat ini. Selain para ahli di kapal konferensi alkimia, tidak ada yang tahu bahwa Feng Wuchen telah menunjukkan kemampuan pembentukan pil dengan pikiran. Mereka juga tidak tahu betapa hormatnya Tian Xianzi dan yang lainnya di depan Feng Wuchen. Senior Tian Xianzi, jika Anda di sini untuk memohon belas kasihan, silakan pergi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Duan Moling hari ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil melirik ke arah Tian Xianzi dan yang lainnya. Berpikir bahwa Tian Xianzi dan yang lainnya datang untuk menengahi, sikap Feng Wuchen sangat dingin. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Tian Xianzi dan para alkemis lainnya panik. Tian Xianzi buru-buru menjelaskan, "Dendi telah salah paham. Murid ini di sini bukan untuk memohon keringanan hukuman. Dendi telah menyinggung Dendi, dan kematiannya tidak perlu disesali. Murid ini hanya mendengar bahwa Dendi datang untuk membalas dendam, jadi kami datang ke dia. Tidak ada keraguan bahwa perkataan Tian Xianzi telah menarik garis yang jelas antara mereka dan sekte Matahari Suci. Bahkan jika mereka memiliki hubungan dengan sekte Matahari Suci, Tian Xianzi dan yang lainnya sekarang berada di pihak Feng Wu Chen. Wajah Duan Chong dan para tetua dari sekte Seinsun berubah menjadi lebih buruk." Begitu, sepertinya aku salah paham. Wajah dingin Feng Wuchen akhirnya menunjukkan senyuman tipis. Melihat ini, Tian Xianzi dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Dendi, jika Anda memiliki instruksi, silakan berbicara. Saya akan melakukan yang terbaik, kata Tian Xianzi dengan hormat. Tidak perlu melakukan itu. Lihat saja, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Duan Chong. Feng Wuchen berkata, pemimpin sekte matahari suci, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Duan Chong terdiam, sulit baginya untuk mengambil keputusan. Duan Mo, lakukan gerakanmu. Feng Wuchen mencibir sambil menatap Duan Mo dengan tatapan dingin. Feng Wuchen sekarang telah melangkah ke alam surgawi tingkat 6, dan kekuatan tempurnya telah meroket. Di sisi lain, Duan Mo tidak mengalami banyak kemajuan dalam dua bulan terakhir. Feng Wuchen sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Duan Mo. Ledakan. Berdengung, berdengung. Energi mengerikan dari alam surgawi tingkat 8 telah diaktifkan. Itu megah dan penuh amarah. Lalu, terjadi ledakan. Duan Mo melonjak ke langit dengan kecepatan yang mencengangkan, dan energi mengerikan mengguncang kehampaan. Berdengung, berdengung. Mata Feng Wuchen berkilat dingin. Kekuatan Armageddon dan tubuh tertinggi tahap kedua diaktifkan pada saat yang bersamaan. Cahaya merah gelap yang sangat menyilaukan melonjak ke langit, menyelimuti seluruh sekte matahari suci. Aura mengerikan menyapu, dan energi mengerikan itu seperti letusan gunung berapi. Alam makhluk surgawi tingkat keenam. Saat Feng Wuchen mengaktifkan kekuatannya, wajah marah Duan Mo tiba-tiba membeku, dan dia terkejut. Duan Mo tidak menyangka Feng Wuchen akan menerobos lagi. Alam makhluk surgawi tingkat ke-6. Mo Linger dan Zuge Lian Cheng kembali terkejut. Budidaya Feng Wuchen saat ini sepuluh jalan di depan Mo Linger. Dia, bagaimana budidayanya bisa meningkat begitu cepat? Mo Linger benar-benar tercengang. Pada saat ini, Feng Wuchen begitu mempesona, agung, dan mendominasi. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai ketinggian yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Dia adalah pahlawan di hati banyak gadis muda. Alam makhluk surgawi tingkat ke-6 memiliki kekuatan tempur puncak alam makhluk surgawi tingkat ke-7. Kekuatan macam apa ini? Duan Chong dan para tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sangat terkejut. Aura Feng Wuchen meroket lagi, dan dia menerobos ke alam surgawi tingkat 9 dalam satu tarikan napas. Kekuatan tempur alam surgawi tingkat 9. Penempaan tingkat keenam, 6 Sarung tangannya adalah penempaan tingkat keenam. 6 Dia benar-benar meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak tiga level. Ini terlalu menakutkan. Semua orang gempar saat mereka menatap Feng Wuchen dengan mulut ternganga. Peningkatan tiga tingkat kekuatan tempur Feng Wuchen yang tiba-tiba sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang. Dengan tambahan sarung tangan tempat tingkat keenam, tidak ada yang berani membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen. Sian, Xianzi dan yang lainnya, yang melihat pertarungan Feng Wuchen untuk pertama kalinya, juga terkejut dengan kemajuan Feng Wuchen yang mengerikan. Wajah-wajah lama mereka semua tercengang. Duan Moling, yang tertegun sejenak, kembali memasang ekspresi garang. Dia tiba-tiba mempercepat dan menyerang Feng Wuchen dengan serangan yang ganas. Feng Wuchen mendengus dingin, sayap di punggungnya mengepak, dan sosoknya tiba-tiba menukik ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan seperti sambaran petir berwarna darah. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, keduanya bentrok sengit dengan tinju mereka. Ledakan itu mengguncang langit dan bumi. Energi yang dahsyat dan menakutkan itu seperti gelombang yang mengamuk, menyebabkan retakan kecil muncul di kehampaan. Ki yang sangat menakutkan berubah menjadi hembusan angin kencang, dan awan di langit semuanya terhempas. Banyak pembudidaya yang menyaksikan pertempuran dari segala arah, termasuk mereka yang budidayanya lemah, didorong mundur oleh energi yang menakutkan. Yang lain mengangkat tangan untuk menghalangi di depan mereka. Saat tinju saling beradu, kekuatan keduanya sama-sama seimbang. Apakah ini kekuatan penuhmu? Jenius nomor satu di alam laut merajah hanya meningkat sedikit dalam dua bulan. Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Jelas, Feng Wuchen tidak merasakan tekanan apapun dalam bentrokan tinju ini. Melihat senyum menghina Feng Wuchen, Duan Moling sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Mari kita lihat bagaimana kamu akan tersenyum setelah aku membunuhmu. Apakah begitu? Mata Feng Wuchen tiba-tiba menjadi tajam. Kekuatan yang lebih mendominasi langsung meletus. Bagaimana mungkin? Duan Moling yang merasakannya, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ledakan. Dalam sekejap, sebelum Duan Moling sempat bereaksi, kekuatan yang sangat mendominasi mengirimnya terbang. Melihat pemandangan ini, para murid sekte Matahari Suci dan banyak pembudidaya yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Hanya dengan satu pukulan, secara kasar seseorang dapat mengetahui siapa yang lebih kuat di antara keduanya. 596. Kekuatan tempur seorang seniman bela diri tingkat 6 tidak bisa diremehkan. Hanya dengan satu pukulan, Duan mau merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Dia sudah gemetaran. Dendi hanya berada di alam langit tingkat enam, tapi dia sangat kuat. Duan Zong mengerutkan kening, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Tuan muda Duan berada di alam langit tingkat sembilan, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Dendi. Sangat kuat, sulit dipercaya. Apakah dia masih manusia? Dia monster. Dia bisa menekan tuan muda Duan hanya dengan alam langit tingkat keenam. Para penonton gempar, dan mereka semua menghirup udara dingin. Sepertinya kamu telah pulih dari pil pembilasan jiwa tingkat enam, tapi itu masih banyak mempengaruhimu," kata Feng Wuchen dingin. Dengan bakat Duan Mo, mustahil budidayanya hanya meningkat sedikit dalam dua bulan. Alasan utamanya adalah dia terpengaruh oleh pil pembilasan jiwa tingkat enam. Keluarkan hartamu, atau aku akan membunuhmu dengan dua atau tiga pukulan. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap Duan Mo yang ganas. Ini adalah ketiga kalinya Feng Wuchen dan Duan Mo bertarung, dan mereka berdua memahami kekuatan satu sama lain. Berdengung. Duan Mo mengeluarkan senjata spiritual kelas menengah, yaitu Manik Kristal. Saat Duan Mo menuangkan energi ke dalamnya, Manik Kristal itu bersinar dengan cahaya biru, memancarkan aura yang sangat kuat, dan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan menyebar. Pada saat ini, aura Duan Mo telah melampaui aura Feng Wuchen, dan dia berada di atas angin. Aura yang sangat kejam menyebar, dan tubuh Duan Mo penuh dengan niat membunuh, dan auranya melonjak. Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan yang sangat tajam dan mematikan. Duan Mo perlahan mengangkat tangannya, dan energi mengerikan mengembun, dan cahaya biru menyala, menutupi kekosongan. Melihat Duan Mo, Yi Tianxing menggelengkan kepalanya, perjuangan yang sia-sia. Kekuatan kakak Feng jauh di atasnya. Liu Qingyang mengangkat bahu dan mencibir. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Jari kematian. Duan Mo berteriak dengan dingin, dan energi mengerikan itu memadat, diikuti dengan teriakan itu. Sinar energi biru setebal lengan ditembakkan, secepat kilat, dengan ledakan sonik yang kuat. Ledakan berdengung. Feng Wuchen dengan dingin mendengus. Menghadapi teknik bela diri tirani yang dilakukan oleh Duan Mo, Feng Wuchen meninju dengan tangan kosong. Terjadi ledakan keras, dan retakan besar seperti sarang laba-laba muncul di udara. Keterampilan bela diri Duan Mo dihancurkan dengan paksa oleh pukulan Feng Wuchen. Memang benar, kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari yang kubayangkan, Duan Mo Ling mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Teknik bela diri peringkat mendalam tidak mampu melukai Feng Wuchen. Hai! Melihat pemandangan ini, banyak pembudidaya dan murid sekte matahari suci yang menyaksikan pertempuran itu tersentak ngeri dan gemetar. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Dia menghancurkan energi keterampilan bela diri Tuan Muda Duan dengan satu pukulan. Kerumunan kembali gempar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sangat kejam, Suge Liancheng berkata dengan suara gemetar dan wajahnya sangat pucat. Dia, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat, wajah cantik Moling dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian linger telah menyadari bahwa dia dan Feng Wuchen sudah menjadi orang dari dua dunia yang berbeda. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak akan pernah bisa mengejar jejak Feng Wuchen. Setiap kali dia mencoba pamer di depan Feng Wuchen, dia akan diinjak dengan kejam oleh Feng Wuchen, menyebabkan dia tercekik dan tidak bisa membalikkan badan. Tidak perlu membuang waktu dengan trik-trik kecil. Tunjukkan padaku apa yang sebenarnya mampu kamu lakukan, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dari kata-kata Feng Wuchen, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada pukulan sebelumnya. Pukulan biasa Feng Wuchen mampu menghancurkan energi teknik bela diri peringkat mendalam Duan Mo, yang menunjukkan betapa sombong dan tirani kekuatannya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, sayap hitamnya mengepak, dan Feng Wuchen tiba-tiba meledak dengan raungan yang keras. Dia sangat cepat sehingga dia tiba dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung, Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi, dan ledakan yang memekakan telinga terdengar tanpa henti di kehampaan. Gelombang energi yang menakutkan meluncur seperti gelombang kemarahan. Pertempuran sengit menyebabkan para murid sekte matahari suci dan banyak penonton menahan napas, wajah mereka dipenuhi kegugupan. Namun, meskipun Duan Mo mampu melawan Feng Wuchen, dia ditekan oleh Feng Wuchen dalam hal kekuatan dan kecepatan. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak bisa menekan Feng Wuchen. Seiring berjalannya waktu, Duan Mo mulai tidak mampu bertahan dan agak bingung. Bang, 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 Feng Wuchen terlalu kuat dan kekuatan fisiknya terlalu kuat. Meski Aura Duan Mo berada di atas Feng Wuchen, ia tetap ditekan oleh Feng Wuchen dan dipukul beberapa kali oleh Feng Wuchen. Genius nomor satu di dunia merajsi belum pernah berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Siapa di alam laut merajsi yang tidak mengetahui kekuatan Duanmu? Namun sekarang, di hadapan Feng Wuchen, Duan Mo terlihat sangat lemah. Semakin banyak Duan Mo bertarung, semakin dia merasa sedih. Dia tidak bisa berbuat apapun melawan serangan ganas Feng Wuchen. Duan Mo ingin menyerah dalam pertarungan tangan kosong, tetapi Feng Wuchen menahannya, mengejar dan memukulinya. Bang, bang, bang. Serangan ganas itu mendarat di tubuh Duan Mo, dan Duan Mo tidak bisa melawan. Tuan muda sekte, para murid sekte matahari suci gemetar ketakutan, hati mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Duan Chong dan para tetua khawatir, dan telapak tangan mereka berkeringat. Tidak masuk akal, Duan Mo sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Serangan sengit Feng Wuchen telah menghajarnya hingga babak belur. Perlindungan esensi sejati, Duan Mo meraung keras sambil memadatkan perisai energi. Merusak. Ledakan. Yang paling. Feng Wuchen meraung, dan tinjunya memadatkan kekuatan yang mendominasi. Dia meninju ke depan, dan kekuatan yang mendominasi dan menakutkan sepertinya telah mengenai cermin. Dengan suara retakan, perisai energinya hancur. Bagaimana ini mungkin, Duan Mo terkejut. Kekuatan Feng Wuchen telah melampaui imajinasinya. Huff, kamu terlalu lemah. Feng Wuchen berkata dengan kejam. Tinjunya, yang bersinar dengan cahaya merah tua, sekali lagi menghantam dada Duanmu. Ekspresi Duanmu berubah, dan peringatan bahaya terdengar di benaknya. Ledakan. Engah. Duanmu tidak bisa menahan pukulannya tepat pada waktunya. Dengan ledakan, dadanya mengalami pukulan berat. Duanmu memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Kekuatan sarung tangan peringkat enam sangat mengejutkan. Kekuatan Feng Wuchen jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Duan Mo, Mo Ming, Duan Cong cemas dan tidak bisa menahan tangisnya. Tuan muda Sekte terluka. Kekuatan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Tuan muda Sekte bukanlah tandingannya. Bagaimana makhluk surgawi peringkat enam bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Tuan muda Sekte bukanlah tandingan Feng Wuchen. Murid Sekte Matahari Suci berada dalam kepanikan dan sangat terkejut dengan kekuatan mendominasi yang ditunjukkan oleh Feng Wuchen. Banyak penonton yang tercengang, dan memandang Feng Wuchen dengan ngeri. 597. Cedera Duan Mo cukup serius. Kekuatan pukulan Feng Wuchen sudah cukup untuk membunuh ahli alam manusia langit tingkat ketujuh dalam sekejap. Kultivasinya hanya menembus satu level. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu menakutkan? Duan Mo berpikir dalam hati kesakitan. Dadanya serasa hendak meledak, seolah tulang dadanya patah. Jenius nomor satu di dunia merajsi hanya biasa-biasa saja. Feng Wuchen mencibir. Mendengar ini? Wajah Duan Mo yang agak pucat menonjol dengan urat-urat yang tampak seperti ular kecil berwarna hijau. Kemarahan mulai menguasai dirinya, dan matanya merah. Sebagai jenius nomor satu di alam laut Meraj, bagaimana Duan Mo bisa membiarkan Feng Wuchen mempermalukan dan menginjak-injaknya seperti ini? Feng Wuchen, beraninya kamu menghinaku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Duan Mo meraung dengan ganas. Kemarahannya sangat besar, dan niat membunuhnya melonjak. Apakah begitu? Saya belum menggunakan kekuatan penuh saya. Aku akan menunggu untuk Anda. Feng Wuchen mencibir mengejek. Belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kata-kata Feng Wuchen langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Dalam pertarungan yang begitu intens, dan lawannya adalah jenius nomor satu di alam Laut Meraj, Feng Wuchen sebenarnya mengatakan bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia bisa menekan Tuan Muda Duan. Itu tidak mungkin. Dia berada di alam manusia langit tingkat ke-6. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, dia tidak bisa sekuat itu, bukan? Ya Tuhan, dia menggertak, Kan, bagaimana mungkin dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Semua orang merasa ngeri, dan seruan membubung ke langit. Bahkan Duan Mo tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Feng Chen. Apakah Feng Chen benar-benar menahan kekuatannya? Apakah dia menggertak, atau apakah Feng Chen benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Semua orang merasa ngeri dan bingung. Tidak ada yang yakin. Apakah Guru Kuil benar-benar menahan kekuatannya? Yi Tianxing tercengang. Dia sendiri tidak percaya. Sangat mungkin, Ye Tian Wei mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia pernah bertarung dengan Feng Wuchen sebelumnya dan tahu betapa menakutkannya Feng Wuchen. Kakak Feng belum menggunakan teknik pedangnya, Liu Qingyang menambahkan. Orang-orang di Kuil Dewa Naga juga tidak yakin apakah Feng Wuchen benar-benar menahan diri. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah, telapak tangan pemisah surga bintang tujuh. Setelah menatap kosong sejenak, Duan Mo kembali sadar. Dia tidak peduli apakah Feng Wuchen mengatakan yang sebenarnya atau tidak, dia hanya fokus menggunakan keterampilan bela dirinya dengan seluruh kekuatannya. Desir. Berdengung. Duan Moming meraung dan melancarkan serangan telapak tangan. Cetakan telapak tangan biru yang panjangnya beberapa ratus meter meluncur menuju Feng Wuchen dengan aura destruktif. Kekuatannya sangat mengerikan, dan kemanapun ia melewatinya, retakan menyebar. Ledakan. Saat Duan Mo bergerak, Feng Wuchen juga ikut bergerak. Dengan kepakan sayapnya, sosoknya melesat dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Lampu merah tua menyala, dan kekuatan yang menyesakan dan menakutkan memenuhi udara. Tinju Dewa Naga Abadi Kecepatan Feng Wuchen sangat mencengangkan. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Duan Mo Ming dengan raungan nyaring. Aura mengerikan melonjak dengan ganas, dan segera setelah itu, dia mengirimkan pukulan keras ke arah cetakan telapak tangan biru. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi yang mendalam. Duan Mo Ming kaget, matanya melebar hingga ekstrim, dan kegelisahan di hatinya meningkat dengan cepat. Keterampilan bela diri ini sangat menakutkan. Wajah-wajah tua para tetua dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Kekuatan pukulan Feng Wuchen sangat mendominasi. Itu sudah mencapai tingkat yang mengerikan, membuat orang merasa tak terkalahkan. Gemuruh. Engah. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen mengirimkan pukulan. Meskipun tinju Feng Wuchen sangat kecil, namun mengandung energi destruktif. Pada saat terjadi benturan, cetakan telapak tangan besar itu meledak, mengguncang langit dan bumi. Energi yang sangat mendominasi membawa kekuatan yang tak terhentikan, menyebabkan Duan Moming memuntahkan seteguk darah. Dalam tabrakan langsung ini, Duan Moming terluka parah, dan sama sekali bukan tandingan Feng Chen. Di masa lalu, saat bertarung dengan Feng Chen, Duan Moming masih bisa unggul, dan bahkan melukai Feng Chen dengan parah. Namun kali ini, Duan Moming bahkan tidak berhasil menyentuh ujung pakaian Feng Chen sebelum menderita kekalahan telak. Aku menggunakan seluruh kekuatanku, tapi dengan kekuatanku, aku bahkan tidak bisa menyakitinya sama sekali. Bagaimana bisa ada seniman bela diri surga tingkat ke-6 yang kuat di dunia ini? Duan Moming sangat ketakutan. Dia tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen, yang telah menembus surga tingkat ke-6, dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang begitu menakutkan. Moming, Duan Moming sangat panik. Dia ingin segera bergegas, tapi dia tidak berani bertindak gegabah. Tinju Dewa Naga Abadi sangat mendominasi. Bagaimana keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah bisa melawannya? Tuan muda sekte kalah. Kekuatan Tuan muda sekte sangat kuat, tapi dia tidak bisa melukai Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Apakah ini akhirnya kekuatanmu benar-benar mengecewakanku? Feng Wuchen mencibir sambil melihat ke arah Duan Moming yang sedang terbang keluar. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Duan Moming yang sedang terbang keluar tiba-tiba dengan paksa menghentikan tubuhnya. Wajah pucatnya menunjukkan ekspresi gila. Jelas sekali, dia telah terprovokasi. Duan Moming terluka parah. Auranya telah melemah, tapi penampilannya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Semua orang yang hadir dapat melihat perubahan pada Duan Moming. Feng Wu Chen, untuk bisa memaksaku sampai ke titik ini, kamulah yang pertama. Duan Moming meraung marah dan gila, meskipun auranya telah melemah, niat membunuh Duan Moming menjadi haus darah dan bahkan lebih menakutkan. Ini adalah jiwa bela diri serigala darah kuno, merasakan perubahan mendadak pada aura Duan Moming. Feng Wu Chen sangat terkejut. Pantas saja kamu punya aura yang begitu kejam dan haus darah. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Dengan jiwa bela diri yang begitu kuat, bukankah bagus menggunakannya sejak awal? Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Sebaliknya, sudut mulutnya menyeringai. Menatap Feng Wuchen dengan tatapan yang sangat tajam, Duan Moming berkata dengan kejam, aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Duan Moming, yang berada dalam keadaan gila dan marah, sepenuhnya dikendalikan oleh amarah. Kekuatan jiwa bela diri Serigala Darah Kuno meledak dengan gila-gilaan. Duan Moming menyatukan kedua telapak tangannya dan memisahkannya. Pedang patah yang aneh muncul, dan aura Duan Moming dengan cepat melonjak. Senjata roh tingkat tinggi, jiwa bela diri yang kejam. Seru Liu Qingyang. Jiwa bela diri Duan Moming tidaklah sederhana. Ye Tianwei mengerutkan kening, matanya dipenuhi ketakutan. Ye Tianxing mengangguk dan berkata dengan serius, ini memang tidak sederhana. Aura ini membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Banyak penonton yang juga terkejut dengan kekuatan jiwa bela diri yang dilepaskan Duan Moming. Aura kejam dan haus darah itu sangat menakutkan. Pu. Duan Moming memuntahkan seteguk sari darah pada pedang yang patah itu. Tubuh pedang itu bersinar terang dan kekuatan mengerikan meletus seperti gunung berapi. Aura Duan Moming langsung melampaui puncaknya. "Kamu benar-benar bersedia." Feng Wuchen mencibir. Pada saat ini, pedang dewa naga juga muncul dari udara. 598. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Kobaran api menghancurkan alam semesta. Duan Mo meraung sambil mengepalkan pedang patah itu dengan kedua tangannya dan menebas dari atas ke bawah. "Aduh, dengeng dengungan!" Tebasan energi api sepanjang beberapa ratus meter ditembakkan. Itu penuh kekerasan dan mengintimidasi, dan momentumnya bagaikan pelangi. Retakan kecil menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Blaze menghancurkan alam semesta adalah kartu andalan Duan Mo. Itu mengumpulkan kekuatan jiwa bela diri serigala darah dan esensi darah. Sangat menakutkan. Duan Mo masih bisa menggunakan teknik bela diri yang ganas ketika dia terluka parah. Itu menunjukkan betapa kuatnya dia. Gelar jenius nomor satu di alam laut Fata Morgana bukanlah sesuatu yang tidak layak diterimanya. Meneguk. Para murid sekte matahari suci dan banyak pembudidaya yang menyaksikan pertempuran itu menelan ludah mereka dengan ngeri. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Pedang Duan Mo sepertinya mampu membelah langit. Menghadapi energi yang menakutkan ini, wajah Feng Wuchen berubah menjadi serius. Dia memang seorang jenius langka yang mampu menstimulasi kekuatan makhluk surgawi tingkat 9 puncak dengan budidaya makhluk surgawi tingkat 8. Sayang sekali, Feng Wuchen bergumam dalam hatinya. Dengeng dengungan. Mengangkat tangannya sedikit dan mengarahkan pedangnya ke Duan Mo, aura Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Kekuatan Armageddon diaktifkan sepenuhnya dan dituangkan ke dalam pedang Dewa Naga. Lampu merah tua meledak saat energi sombong dan melonjak menyebar dengan liar. Niat pedang yang mengerikan itu menakjubkan. Seni surgawi. Ini sebenarnya adalah seni surgawi. Wajah Tian Xianzi tiba-tiba berubah saat dia melihat Feng Wuchen dengan kaget. Aura ini menakjubkan. Seni pedang Dendi sangat menakutkan. Seorang alkemis kelas 7 berkata dengan ngeri. Seni surgawi. Itu pasti sebuah seni surgawi. Para leluhur keluarga Ge sangat terkejut. Aura Feng Wuchen sangat menakutkan. Ini mungkin seni surgawi. Duan Zhong mengerutkan kening saat jejak kengerian muncul di wajahnya. Para tetua dan eselon atas dari Sekte Matahari Suci semuanya merasa ngeri. Kekuatan ganas Feng Wuchen jelas melampaui imajinasi mereka. Seni pedang Feng Wuchen bahkan lebih kuat daripada seni pedang Tuan Muda Duan. Aura ini terlalu menakutkan. Aku bahkan tidak bisa bernapas. Para kultivator yang menyaksikannya begitu ketakutan hingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Mereka sangat ketakutan. Duan Moling, yang dalam keadaan mengamuk, memandang Feng Wuchen dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki teknik bela diri yang lebih menakutkan. Duan Moming merasa seolah semua harapannya hancur berkeping-keping karena tekanan yang tak terbatas. Feng Wuchen berdiri dengan bangga di udara dengan pedang Dewa Naga di tangannya, tampak agung dan mendominasi. Seni pedang pemadam jiwa, tebasan surga pemadam jiwa. Feng Wuchen meraung, dan pedang Dewa Naga tersapu. Kelihatannya sederhana, tetapi mengandung esensi tertinggi dari ilmu pedang. Inti dari teknik pedang pemadam jiwa dilepaskan secara ekstrim. Desir. Berdengung. Cahaya pedang merah tua yang mengerikan merobek udara. Panjangnya beberapa ratus kaki, dan aura mengerikannya mengintimidasi orang banyak. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi, dan retakan besar menyebar di kehampaan. Cahaya pedang yang menakutkan benar-benar memiliki aura yang mampu membelah langit. Ini, bagaimana ini mungkin, melihat cahaya pedang Feng Wuchen yang menakutkan, tubuh Duan Moming menegang, dan dia tampak ketakutan. Pada saat ini, ruangan itu sepertinya membeku, dan semua orang ketakutan. Tatapan ketakutan mereka tertuju pada cahaya pedang yang mengerikan itu. Gemuruh. Engah. Berdengung. Dalam sekejap, dua kekuatan penghancur itu bertabrakan, dan ledakannya menghancurkan bumi. Pada saat tabrakan, Duan Moming memuntahkan seteguk darah segar. Memalukan, Duan Moming mengertakkan gigi dan meraung. Dia sangat tidak rela. Melihat pemandangan ini, semua orang kembali terkejut. Molinger dan Zuge Lian Cheng tidak menyadari bahwa mereka gemetar ketakutan. Pada saat tabrakan, Duan Moming terluka. Dari sini terlihat adanya kesenjangan yang sangat besar antara kedua kekuatan tersebut. Seberapa menakutkankah cahaya pedang Feng Wuchen? Retakan, Gemuruh berdengung. Pada saat tabrakan, retakan besar dengan cepat menyebar ke seluruh Flaming Sabre. Akhirnya, dengan suara retakan, Flaming Sabre meledak. Energi destruktif menyapu tanpa kendali dan kekosongan bergetar hebat, hampir runtuh. Engah. Energi ledakan dari Flaming Sabre menyapu dengan liar dan sekali lagi, Duan Moming memuntahkan seteguk darah segar dan terlempar. Kekuatan cahaya pedang terlalu menakutkan. Teknik seni bela diri tingkat bumi Tuan Muda Duan sangat kuat, tetapi di depan cahaya pedang Feng Wuchen, teknik itu sangat lemah. Teknik pedang apa yang Den digunakan? Kerumunan menjadi gempar, dan semua orang berteriak ketakutan. Cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan menghancurkan Flaming Sabre, dan masih melesat menuju Duan Mo Ming yang terluka parah. Mo Ming, hati-hati, Duan Chong berteriak ketakutan. Tuan Muda Sekte, Sekte Matahari Suci sedang panik. Duan Mo Ming terluka parah dan tidak bisa menghindari cahaya pedang yang menakutkan itu. Sudah berakhir, Duan Mo Ming memandangi cahaya pedang merah tua itu dengan ketakutan, dan rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Mo Ming, Duan Chong sangat ketakutan, dan mau tidak mau ingin menyerang. Di hadapan cahaya pedang yang menakutkan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Duan Mo Ming yang terluka parah dapat menahannya. Gemuruh. Engah. Dalam sekejap mata, cahaya pedang yang menakutkan menghantam tubuh Duan Mo Ming, dan itu seperti gunung yang menekan seekor semut. Duan Mo Ming memuntahkan seteguk darah segar lagi, dan langsung tersedot ke dalam pusaran ledakan. Dengeng dengungan. Riak energi destruktif dengan kejam menghancurkan kehampaan, dan dalam sekejap mata, riak energi telah menyebar hingga ribuan kaki jauhnya. Semua orang melihat riak energi mengerikan yang menutupi kehampaan dengan ngeri. Mo Ming, Duan Chong tidak bisa duduk diam lagi, dan tubuhnya terangkat ke langit, bergegas menuju pusaran ledakan. Duan Mo Ming adalah putranya, jadi bagaimana Duan Chong bisa menyaksikan putranya dibunuh. Saat Duan Chong bergerak, wajah Feng Wuchen menjadi dingin. Tampaknya Duan Chong telah menentukan pilihannya. Jauh di atas langit, hembusan angin yang mengerikan menyapu, dan langsung membubarkan riak energi destruktif. Di sana, Duan Chong sedang menggendong Duan Moming. Luka Duan Moming sangat serius, dan napasnya hanya tersisa setengah. Jika Duan Chong selangkah lebih lambat, Duan Moming pasti sudah mati. Dalam pertempuran ini, Duan Moming menderita kekalahan telak. Feng Wuchen tidak terluka sama sekali, dan dia hanya menggunakan banyak sumber sejatinya. Sepertinya kamu sudah menentukan pilihanmu. Feng Wuchen menatap Duan Chong dengan dingin, dan berkata tanpa ekspresi. Mendengar ini, Duan Chong memohon, Dendi, Mo Ming telah dikalahkan, tolong beri dia kesempatan. Duan Mo Ming harus mati. Feng Wuchen menjawab dengan dingin, dan tekadnya untuk membunuh Duan Mo Ming tidak goyah. Siapa di dunia ini yang bisa menyaksikan putranya dibunuh dan tetap bergeming? Dendi bertekad membunuh Mo Ming, jadi bagaimana kita bisa hanya berdiam diri dan menonton? Duan Chong berkata dengan suara rendah. Kata-kata Duancong berarti pertempuran antara Sekte Matahari Suci dan Kuil Naga tidak dapat dihindari. Sangat baik, untuk Duan Moming, Anda telah memilih untuk menyerahkan Sekte Matahari Suci. Feng Wuchen mencibir. 599. Bunuh tanpa ampun. Kata-kata Feng Wuchen mengejutkan banyak kultivator di antara kerumunan. Kuil Senlong memang telah membantai sebelas kekuatan besar di alam Laut Merah, tapi itu hanya karena mereka tidak memiliki petinggi. Kuil Senlong tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan Sekte Sengyang, mereka jauh tertinggal. Kuil Senlong bahkan tidak memiliki prajurit alam surga. Bagaimana mereka bisa membunuh tanpa ampun? Kuil Senlong hanya memiliki 500 orang. Bagaimana mereka bisa menghadapi puluhan ribu murid Sekte Sengyang? Bahkan jika Han Kun mengenal banyak pejuang yang kuat, dia tidak akan mampu mengalahkan Sekte Sengyang. Sekte Sengyang memiliki enam prajurit alam surga, puluhan prajurit alam surgawi, dan puluhan ribu prajurit alam Tianyuan. Kuil Senlong tidak dapat bersaing dengan mereka. Sebagai raksasa teratas di dunia merajsi, mereka sangatlah kuat. Tentu saja Feng Wuchen berani menjadi sombong karena mendapat bantuan dari para pejuang yang sakti. Kalau tidak, siapa yang berani menjadi begitu sombong di depan raksasa tertinggi alam Laut Meraj? Mungkinkah ada pejuang kuat dari keluarga Zhang yang bersembunyi di kegelapan? Para penonton punya dugaannya sendiri. Berdengung. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Para prajurit kuil Senlong mengaktifkan esensi vital mereka dan mengeluarkan senjata spiritual mereka. Gelombang kekuatan dahsyat meledak, dan aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti sekte senyang Membunuh. Huan yang meraung dan memimpin ratusan tentara kuil Senlong untuk menyelam. Mereka tidak takut pada puluhan ribu murid Sekte Sengyang. Sekte Sengyang tidak akan diganggu. Tuan Muda Zhang, bahkan jika keluarga Zhang mengirimkan prajurit yang kuat, Sekte Sengyang harus melawan, kata seorang tetua dengan muram. Murid dari Sekte Sengyang, dengarkan. Membunuh. Kepala tetua segera memerintahkan. Sekte Sengyang tidak punya pilihan selain melawan dengan putus asa. Membunuh. Puluhan ribu murid meraung. Mereka agung dan suka membunuh. Ratusan tentara kuil Senlong tidak takut sama sekali. Wus, Deus. Suara mendesing. Lebih dari 500 tentara berteleportasi hampir pada waktu yang bersamaan. Pemandangan ajaib yang membuat takut para murid sekte Seng yang muncul lagi. Wus, Deus. Lebih dari 500 tentara menyerbu puluhan ribu murid sekte Seng yang dan memulai pembantaian gila dan berdarah dingin. Kemanapun mereka lewat, sejumlah besar murid sekte Seng yang berjatuhan. Para murid dengan kultivasi yang lemah tidak menyadarinya. Bahkan murid di alam Tianyuan tingkat 8 tidak dapat mendeteksinya dengan segera. Teknik gerakan instan terlalu kuat dan ajaib. Petik dua titik titik petik dua. Pertempuran besar baru saja dimulai, namun kengerian muncul di wajah banyak penggarap yang menyaksikan. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang ketakutan. Duan Zong dan Eselon atas klan Matahari Suci juga tercengang saat mereka menyaksikan murid-murid klan Matahari Suci dibantai tanpa ampun. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir pernah melihat pembantaian dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa kuil Senlong dapat membantai sebelas kekuatan besar hanya dalam satu hari. Setiap prajurit kuil Dewa Naga bisa dikatakan mahir dalam segala jenis pembunuhan. Saat mereka menyerang, mereka bisa membunuh musuh. Itu adalah pembantaian dengan kecepatan yang mencengangkan. Apalagi puluhan ribu orang, meski ada puluhan ribu lagi, prajurit kuil Dewa Naga masih akan musnah. Hentikan mereka! Seorang tetua meraung dengan cemas. Hatinya berdarah saat dia menyaksikan kuil Dewa Naga dibantai dengan begitu gilanya. Wajah Duan Chong dan yang lainnya sangat muram. Para penggarap alam surgawi dari Sekte Matahari Suci menyerang satu demi satu. Namun, tidak peduli seberapa kuat lusinan ahli alam surgawi, akan sulit bagi mereka untuk menghentikan pembantaian lebih dari 500 tentara kuil naga dalam waktu singkat. Jangan biarkan mereka meremehkan kuil Senlong, Cibir Feng Wuchen. Lakukan, Yi Tianxing berteriak dengan dingin dan menjadi orang pertama yang muncul. Aku akan menyerahkan alam surgawi tingkat ke-7 atau ke-8 padamu. Saya akan berurusan dengan ahli alam surgawi lainnya. Liu King yang berteriak sambil meledak. Ye Tianwei, Ling Xiaoxiao, Xiao, Bei Dou Yan, dan yang lainnya semuanya bergerak untuk mencegat ahli alam surgawi dari Klan Matahari Suci. Bahkan jika Klan Matahari Suci memiliki lusinan ahli alam surgawi, mereka tidak takut sama sekali. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa daun hitam terbang dengan dentuman sonik yang kuat. Mereka secepat kilat. Dalam sekejap mata, beberapa ahli alam surgawi dibunuh oleh Ye Tianwei. Ling Xiao Xiao, Zhang Junlan, dan yang lainnya juga menggunakan teleportasi dan dengan mudah membunuh murid alam surgawi yang lebih lemah. Sesaat kemudian, Feng Wuchen juga ikut bertempur. Dengan kuil Dewa Naga di tangannya, dia menggunakan teleportasi dan membunuh beberapa ahli alam surgawi dalam sekejap mata. Metode Feng Wuchen sangat kejam dan tanpa ampun. Lusinan ahli alam surgawi terbunuh dalam sekejap mata. Tidak ada yang bisa menghentikan pembantaian mengerikan itu. Huh, seorang ahli alam surga tidak tahan lagi. Dia mendengus marah dan bergegas ke langit. Energi mengerikan dari alam surga tingkat kedua pecah. Dengan budidayanya, mudah baginya untuk menghancurkan Feng Wuchen dan yang lainnya. Mudah juga baginya untuk menghentikan para prajurit Kuil Dewa Naga. Ledakan. Tetapi saat alam surga tingkat kedua melesat ke langit, tiba-tiba terjadi ledakan dan pria itu langsung berubah menjadi awan kabut darah. Seorang ahli alam surga terbunuh dalam sekejap dan dia berubah menjadi abu. Adegan yang tiba-tiba itu membuat semua orang ketakutan. Itu adalah ahli alam surga, tapi dia berubah menjadi abu dalam sekejap tanpa ada yang menyadarinya. Keluarga Sang, Duan Zong mengerutkan kening dalam-dalam dan wajahnya sangat jelek. Alam surga, penatua pertama dan yang lainnya tampak sangat bermartabat. Bahkan jika mereka menduga ada ahli alam surga yang diam-diam membantu Feng Wuchen, mereka tetap terkejut. Duan Zong berada di alam surga tingkat ke-6. Kekuatannya sangat mengerikan, tapi bahkan dia tidak menyadarinya. Itu menunjukkan bahwa penyerangnya sangat kuat. Itu pasti ahli keluarga Sang. Tidak mungkin salah. Saya khawatir sekte matahari suci akan hancur. Sungguh mengerikan, dia berubah menjadi abu dalam sekejap. Kultivasi orang ini mungkin di atas milik Lord Duan. Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran dari segala arah merasa ngeri. Mereka begitu ketakutan hingga isi perut mereka akan meledak. Siapa ini? Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu sendiri? Duan Zong bertanya dengan suara yang dalam. Momentum mengerikan dari alam surga tingkat ke-6 pecah. Begitu suara Duan Zong turun, sesosok muncul dari udara tipis di langit tanpa suara. Yun Jian, wajah Duan Zong tiba-tiba berubah saat melihat orang itu. Dia ketakutan dan tubuhnya gemetar. Duan Zong tidak pernah menyangka bahwa orang yang datang bukanlah ahli keluarga Zhang, melainkan Yun Jian, komandan Paviliun Instrumen Peri. Kuil naga didukung oleh Paviliun Instrumen Peri. Yun Jian, komandan Paviliun Instrumen Peri. Ketiga sesepuh berseru serempak, wajah lama mereka kaget dan ketakutan. Apa, Yun Jian? Paviliun Instrumen Peri. Itu dot itu adalah komandan Paviliun Instrumen Peri. Kerumunan di segala penjuru menjadi gempar. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka sangat terkejut. Ketika orang banyak melihat Yun Jian, mereka semua ketakutan. Yun Jian adalah komandan pavilion instrumen peri. Kultivasinya berada di alam surga tingkat ke-8. Kekuatannya sangat mengerikan, dan prestisenya di domain janji sangat tinggi. Yun Jian adalah komandan terkuat di domain Wuji. Wus. Begitu Yun Jian muncul, sepuluh sosok lainnya melintas. Mereka semua adalah pejuang alam surga dan mereka semua berasal dari Paviliun Senjata Peri. 11 ahli alam surga. ratus. Sebelas ahli alam surga. Mereka, mereka semua ahli dari Paviliun Senjata Peri. Sekte Matahari Suci telah selesai. Yun Jian sendiri sudah cukup untuk menakuti semua orang, belum lagi 11 prajurit alam surga dari Paviliun Instrumen Peri. Formasi seperti itu sudah cukup untuk melenyapkan seluruh dunia Meraksi. Dendi ada hubungannya dengan Paviliun Senjata Peri. Tian Xianzi dan para alkemis lainnya terkejut. Tidak heran Feng Wuchen tidak membutuhkan campur tangan Tian Xianzi dan yang lainnya. Dia mendapat bantuan dari para ahli dari Paviliun Senjata Peri. Mereka semua ahli dari Paviliun Senjata Peri. Feng Wuchen terkait dengan Paviliun Senjata Peri. Wajah Molinger penuh rasa tidak percaya. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Status luar biasa Feng Wuchen sekali lagi mencetak rekor baru di hati Molinger. Molinger sekarang merasa dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan Feng Wuchen. Semua harga dirinya tidak ada artinya di mata Feng Wuchen. Panglima besar Paviliun Senjata Peri datang secara pribadi. Wajah Su Yan Cheng sepucat kertas. Dia belum pernah setakut ini sebelumnya. Sebelas ahli alam surga mengejutkan semua orang di Sekte Matahari Suci. Para murid ketakutan dan tidak sabar untuk melarikan diri dari Sekte Matahari Suci. Mereka tidak takut dengan Kuil Senlong. Bahkan jika para prajurit Kuil Senlong memiliki gerakan tubuh yang aneh, mereka tetap tidak takut. Namun Paviliun Senjata Peri berbeda. Sekte Matahari Suci tidak mampu menyinggung pavilion senjata peri. Ratusan tentara kuil Senlong masih membantai dengan gila-gilaan. Dalam beberapa menit, mereka telah membunuh lebih dari 5.000 orang. Kakak Feng sebenarnya mengundang seorang ahli dari pavilion artefak surgawi. Wajah Liu yang penuh keheranan dan dia merasa sangat terkejut. Satu panglima besar sudah cukup untuk menangani sekte Matahari Suci. Kepala kuil telah mengundang sebelas. Namong San dan yang lainnya memandang Yun Jian dan ahli alam surga lainnya dengan kaget. Yun Jian dan yang lainnya tidak berbicara. Mereka dengan hormat menunggu perintah Feng Wuchen. Pemimpin Sekte Duan, kamu tidak punya pilihan. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Duan Zong yang ketakutan dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, Duan Zong yang ketakutan tiba-tiba tersadar. Wajahnya menjadi suram. Satu langkah yang salah menyebabkan banyak langkah yang salah. Pilihan Duan Chong untuk menyelamatkan nyawa Duan Moming sudah merupakan sebuah kesalahan. Demi Duan Moming, Duan Chong bahkan mengabaikan kehidupan orang-orang di Sekte Matahari Suci. Sayangnya, Duan Chong tidak menyangka bahwa meskipun dia harus turun tangan, dia tidak akan bisa menyelamatkan Duan Moming hari ini. Sebaliknya, dia akan mengorbankan sekte Matahari Suci dengan sia-sia. Duan Zong bertanya dengan ekspresi muram, "Dendi, apa sebenarnya yang harus aku lakukan agar kamu melepaskan Moming?" Feng Chen berkata dengan dingin, "Saya tidak pernah berpikir untuk melepaskan Duan Moling. Jika Anda punya nyali untuk menyerang istana Dewa Naga saya, Anda seharusnya tahu bahwa Anda akan berakhir seperti ini." Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih udara. Kekuatan tirani dengan paksa menarik Duan Moling yang terluka parah. Mo Ming, saat Duan Chong hendak menghentikannya, dia menyadari bahwa Yun Jian menekan mereka dengan energi yang menakutkan. Duan Chong tidak bisa menolak sama sekali. Yun Jian, jangan hentikan aku. Duan Song meraung cemas. Yun Jian mengabaikannya dan pura-pura tidak mendengarkannya. Begitu Duan Moling jatuh ke tangan Feng Wuchen, dia pasti akan mati. Dendi, jika kamu ingin membunuh seseorang, bunuh aku. Lepaskan Mo Ming. Duan Chong meraung panik. Kamu adalah kamu, dan Duan Mo Ling adalah Duan Mo Ling. Jika ku bilang aku ingin membunuhnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Feng Wu berkata dengan dingin. Tangan kanannya mencengkeram leher Duan Mo Ling. Melihat dengan dingin ke arah Duan Mo Ling yang terluka parah, Feng Wu mencibir dan bertanya, ada kata-kata terakhir. Aku, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku mati, Duan Mo Ling dengan lemah mengucapkan beberapa patah kata. Suaranya sangat lembut hingga hampir tidak terdengar. Cih! Sebuah belati tanpa ampun menusuk jantung Duan Moling. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Mata semua orang tertuju pada Duan Moling. Kamu, Duan Moling berjuang beberapa kali. Dia sangat tidak rela. Huff, aku akan menunggumu membalas dendam setelah kamu mati. Feng Wuchen mencibir tanpa ampun. Kemudian, dia melepaskan tangannya dan Duan Moling terjatuh. Moling, melihat pemandangan ini, mata Duan Song membelalak. Dia meraung sedih. Kemarahannya meledak tak terkendali. Tuan muda sekte, para murid sekte matahari suci ketakutan. Kakak Duan, Molinger menutup mulutnya dengan ngeri. Tubuh halusnya bergetar tak terkendali. Aura Duan Moling berangsur-angsur menghilang. Dia tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan. Duan Mo sudah mati. Mati, si Uzeh di segala arah tercengang. Jenius nomor satu di dunia meraksi, Duan Moling, telah gugur. Ah! Dengeng dengungan. Duan Zong, yang sedang berduka, mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Sekte Matahari Suci bergetar hebat. Satu demi satu istana runtuh. Matanya merah, aura pembunuhnya melonjak. Dia benar-benar mengamuk. Anak nakal, aku akan membunuhmu. Duan Song yang marah meraung dengan gila. Ledakan. Aura menakutkan menyapu dengan liar. Duan Song melesat ke langit. Dengan ledakan, tanah runtuh dan sebuah kawah besar muncul. Detik berikutnya, Duan Song muncul di hadapan Feng Wuchen. Kecepatannya secepat teleportasi. Namun, kecepatan Yun Jian bahkan lebih menakutkan daripada kecepatan Duan Song. Saat Duan Song menyerang, Yun Jian muncul begitu saja. Dia menyerang dengan telapak tangannya dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Ledakan. Engah. Yun Jian menyerang dengan telapak tangannya. Dengan ledakan, Duan Zong memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terbang seperti bola meriam. Menguasai, ketiga tetua itu terkejut. Mereka melintas ke langit. Bunuh dia, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Wah, Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, Yun Jian muncul. Sepuluh prajurit alam surga lainnya juga menyerang sekaligus. Dalam sekejap, Yun Jian sudah berada di depan Duan Song. Telapak tangannya sudah berada di dada Duan Song. Duan Song kaget, tapi sudah terlambat untuk menghindar. Ledakan. Engah. Energi yang sangat menakutkan meledak di tubuh Duan Song. Duan Song memuntahkan seteguk darah lagi. Ada lubang besar di dadanya. Penguasa Sekte Matahari Suci meninggal di tempat. Menguasai. Para tetua dan petinggi berteriak panik. Tuan Duan telah terbunuh, banyak penonton yang ketakutan. Serangan Yun Jian memang sangat menakutkan. Dia membunuh raksasa nomor satu di dunia merajsi dengan satu telapak tangan. Bum bum bum. Engah kepulan-kepulan. Tiga tetua dari sekte Matahari Suci dan dua prajurit alam surga lainnya terbunuh satu demi satu. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Paviliun instrumen peri. Dengan terbunuhnya penguasa dan tetua sekte Matahari Suci, banyak murid yang panik dan mulai lari menyelamatkan diri. Wah wah wah. Cek cek cek. Ratusan orang dari kuil Senlong tewas dalam hirup pikuk. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ye Tianwei bahkan menggunakan keterampilan sepuluh ribu daun. Dia memadatkan ribuan daun untuk membunuh dengan tepat. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Darah sekte matahari suci mengalir seperti sungai. Anggota badan yang patah ada di mana-mana. Mayat bertumpuk seperti gunung. Bau darah yang kental meresap ke udara. Bahkan jika sekte matahari suci memiliki puluhan ribu murid, mereka hanyalah sekelompok orang lemah di depan kuil Senlong. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua murid sekte Matahari Suci tewas dalam genangan darah.